circuito. Yes. Sanu bermaaf maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Ngeladen ngap, kaget tapi gua ngap. Astagfirullah. Aduh, headset gua coplok. Ah, tak ada. Halo Bang Vire, Bali Majar datang gak bang? Enggak, gua aja nggak balik kampung nih, nggak jadi. Gua jadi gelandangan gua di Vietnam. Gua tadinya mau balik Vietnam kalau stay divisi 2, cuman nggak jadi. Gua gara-gara nggak stay, gua merasa diri gua kurang, jadi gua stay divisi, kita grinding aja. Gua tiap game hari ini main 10 game, 10 game plus ya anjing per hari. Walaupun libur, gak peduli. Ya mudah-mudahan ya ntar aja deh. Cuman, ya lagi bad luck aja sih kayaknya. Gak ada yang pulkam dah ya, anak sepawan. Gak tahu, belum ada sih untuk saat ini kayaknya. Gua Womi udah pasti stay. Kalau yang lain gak tahu udah lu lama bang Haide. Masih di sepawan, gak tahu masih. Dari lu masih stay di spawn kan, Day? Masih. Masih guys, masih di bootcamp itu mereka. Kalau nggak stay, gue pulang cok. Mending gue ini, gue belum. Orang gue belum ini boleh dah, gue ambil dua. Gue orang gue belum ini cok, belum kangen gue kalau lebaran, masa nggak pulang. Aku next bisa membuatmu. Jikro jadinya permanen bagaimana mang? Permanen kuliah dia. Kumas mau nasibnya mang? Masih ini cuman kayaknya back to ya main OQ lagi open qualifier aja jadi bocah vape lu gara-gara rokoknya nggak bisa sih nggak rokok cocok sih bukan kayak kentut sih nggak ada yang cocok rokok yang cocok kayak terlalu keras anjir gue ese sama sampurna enjoyer gue di sini rokoknya kayak rokok abang-abang garpit gitu gue nggak bisa cok sakit tenggorokan gue awalnya dari Indo satu bal rokok gue itu kan dari Indo itu dua bulan lalu udah habis seselop beli seselop doang gua. Lain auto jadi budak vape enak bro. Rokok terlalu addicted sih kalau vape. Kayak enggak bisa dikontrol. Sedot terus.